Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma aftah 'alaina futuha al-'arifin. Wafiqna tawfiq as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Insyaallah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, iaitu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang dikenali sebagai Imam Nawawi rahimahullah, yang membincangkan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan doa istikharah. Muka surat 205. Kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dengan sanad yang daif, dan didaifkan oleh Imam At-Tirmizi sendiri dan selain daripada Imam Tirmizi, daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melakukan sesuatu berdoa, Allahumma khir li wakhtar li, artinya ya Allah pilihlah dan pilihkan yang terbaik untukku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu wa taala dia menyebut kepada kita suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana hadis ni sanad dia dhaif, tetapi oleh kerana melibatkan doa, yang mana doa saat itu tak ada masalah, maka boleh kita beramal. Nak baca tak ada masalah. Jadi doa ni molek, walaupun diriwayat dengan hadis yang daif, nah, cuma boleh kita baca dalam bab fadail, tidak menjadi masalah. Baik, ya Allah pilihlah dan pilihkanlah yang terbaik untukku. Setengahnya kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas, Anas bin Malik, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Anas, idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat thumma anzur ila alladhi sabaqa ila qalbik fa innal khayra fihi. Maksudnya, wahai Anas, apabila engkau risau terhadap sesuatu perkara, mintalah pilihan kepada Tuhanmu sebanyak 7 kali, kemudian lihatlah apa yang terdapat dalam hatimu, kerana sesungguhnya yang terbaik ada di situ. Sanad hadis ini gharib, dalam sanadnya ada perawi yang tidak saya kenal. Dia biasanya kalau Imam Tirmizi kata sanad hadis ini gharib, bermakna hadis ini adalah hadis yang daif. Baik, jadi kesimpulan sebelum daripada kita masuk dalam bab baru, hadis yang kita bincang 2 minggu lepas adalah hadis yang sahih, yang mana diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar kepada sahabat beristikharah dalam semua urusan, seperti mana Rasulullah mengajar pada sahabat satu surah daripada Al-Quran. Bila ada urusan-urusan yang penting, maka kita beristikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berapa kali, ikutlah berapa kali. Yang penting kita buat sekuat-kuat sekali. Kalau kita tak nampak lagi nak buat lagi ni, semayang lagi, buat doa lagi, semayang lagi, doa lagi. Dan kita cerita dah pada 2 minggu lepas, apabila kita beristikharah, dia tidak disyaratkan dapat mimpi, tidak disyaratkan dapat mimpi. Kalau dapat mimpi tu, tu bonus lah. Adakah mesti dapat mimpi? Jawapannya tidak. Apa yang perlu dia buat adalah selepas daripada dia berdoa, selepas daripada dia beristikharah, dia tengok hati dia lapang ke mana, hati dia tenang ke mana, buat mengikut apa hak yang hati dia tenang. Andai kata benda tu baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan untuk dia. Baik,
Okey, kita masuk dalam bab baru pula. Doa ketika ditimpa kesusahan dan penyakit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan kita ni, kita berada di dalam ujian. Kita berada dalam ujian. Ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji dengan sehat, ada orang diuji dengan senang, ada orang diuji dengan susah. Jadi kita rasa tak ada seorang pun di kalangan kita yang duduk atas surga, atas masjid. Tak ingat. Masjid lama dah tukar masjid, panggil surga lagi. Baik. Jadi orang yang di atas masjid ni yang beryakinlah tak ada seorang pun yang tidak pernah sakit. Nah, cuma sakit buat dengan tak buat aje. Tambah-tambah ni pula main demam lama, seorang-seorang demam lama. Sungguh 2 minggu ada, 3 minggu ada. Ada seorang kawan hamba tu, dia kata dia baru ni kena covid dah. Lama dah kena covid. Ni pula dia kata lebih kurang covid je dia. Tapi check tak ada covid pun. Sakitnya. Nak mati semua rasa. Mari-mari sakit jatuh ni. Kata beringat mati kan. Baik. Jadi nak kabarnya sakit kena semua. Kali ni sakit benda pula, penyakit benda pula tak tahu. Ni kata gelombang baru covid lah apalah. Okey tengok. Rupanya di sana ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Ketika kita ditimpa kesusahan dan ketika kita ditimpa penyakit, ketika hati kita sempit, ketika kita susah, maka di sana ada doa yang diajar oleh Rasulullah. Kita kena ingat, orang beriman ni apabila dia ditimpa kesusahan, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hendaklah beri berita gembira ya Muhammad kepada orang yang sabar, orang yang apabila ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, mereka itu berkata inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Apabila ditimpa kesusahan, dia terus kembali kepada Allah. Maka ketika tu dia akan fikir, muluk benda, dia nak kata benda muluk. Dia nak kata benda muluk, dia nak buat warna. Jadi, orang yang rapat dengan Allah begitu. Apabila ditimpa kesusahan, dia akan kembali kepada Allah. Dah, aku nak baca benda, aku nak doa benda. Baik, rupanya di sana ada doa yang pernah diajak oleh Nabi SAW. Okey, kita cuba tengok. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita kalau hadis tu diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan sanad yang bersambung, diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang bersambung, hadis ini adalah hadis yang paling tinggi kesahihannya. Tak perlu tanya hadis ini sahih ke tak, tak perlu dah. Cukup hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan sanad yang bersambung, diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang bersambung, hadis ini adalah hadis martabat yang cukup tinggi. Kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, dalam kitab Sahih Bukhari dan dalam kitab Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa kesusahan, Rasul mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. Maksudnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah yang maha agung lagi maha penyayang. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah pencipta langit, pencipta bumi, pemilik arasy yang mulia. Maka berpandukan kepada hadis ini, apabila kita ditimpa kesusahan, kesempitan, masalah dalam kehidupan, maka baca apa hak yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya dalam riwayat Muslim disebutkan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qala dhalik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesusahan, baginda mengucapkan doa itu. Dia kita ni memang dah lepas dah. Orang tu dak sembahyang ke orang sembahyang, ke orang dak beriman ke orang beriman, ke dak lepas dah daripada menghadapi kesusahan. Memang atas dunia tempat ujian. Sakit.
Orang bukan Islam pun sakit, orang Islam pun sakit. Orang Islam, hok yang jaga sembahyang bang pun sakit, hok dok jaga sembahyang bang pun sakit. Susah. Ada baka hok ni kesohang lagu ni, hok ni kesohang lagu ni. Tak samalah. Cuma perbezaannya, orang hok yang rapat dengan Allah, orang hok yang hati dia ada nur, ada cahaya, apabila ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, maka dia akan mencari bagaimanakah cara untuk dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang hok yang jauh daripada agama, orang hok yang jauh daripada Allah, tidak ada terlintas dalam fikiran dia sedikit pun apabila ditimpa kesusahan untuk dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaan antara orang hok yang ada nur dalam hati dengan orang hok yang tidak mempunyai mata hati. Jadi apabila Nabi ditimpa kesusahan, baginda mengucapkan doa itu. Kalimah hazabahu amrun, artinya mendapat suatu masalah penting ataupun ditimpa kesusahan, masalah besar. Baik, maka Rasulullah akan ucap la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Jadi kalau kita ucap perkataan ni, walaupun ketika hati itu kita sempit, insyaAllah kita akan dapati hati kita lapang apabila kita ucap perkataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingati Allah hati jadi tenang. Apabila kita hati kita jadi sempit, baca doa ni insya-Allah. Apabila kita baca doa ini serta kita ingat makna dia yang keluar daripada hati yang penuh dengan keikhlasan, Allah Subhanahu Wa Taala akan lapangkan hati kita. Baik. Seterusnya kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dari Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila baginda ditimpa suatu kesusahan, Rasulullah membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Oh, ni pendek sikit. Khas ni panjang. Khas ni panjang sikit, oh, ni pendek sikit. Baik. Nah, bacalah ke ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Maksudnya wahai Tuhan yang maha hidup, lagi qayyum yang maha berdiri dengan sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Dengan rahmat Allah kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Hakim adalah seorang ulama hadis. Hakim An-Naisaburi mengatakan sanad hadis ini sahih. Seterusnya kami meriwayatkan juga dalam kitab Tirmizi daripada Abi Hurairah bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa sesuatu kesusahan, baginda menadahkan tangan ke langit dan mengucapkan subhanallahil azim. Ini pendek lagi. Tak ada tangan langit, ucap subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Apabila berdoa dengan sungguh-sungguh, baginda mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup, lagi maha berdiri dengan sendiri, maksudnya tidak berhajat dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Baik. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam sebahagian daripada kitab beliau, beliau cenderung kepada pandangan ya hayu ya qayyum adalah ismullahil a'zam. Kita di sana ada hadis Nabi SAW menyebut sesiapa yang berdoa dengan ismullahil a'zam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terima selalu doa dia. Kita dalam Al-Quran ada menceritakan tentang Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan menteri-menteri dia lah, esko-esko dia. Itu istilah kita dah ni, kita istilah dulu menteri lah kita cakap kau. Baik, musyawarah, tanya ramai-ramai menteri dia ada belaka lah, ahli musyawarah dia ada jin pun ada. Siapa yang boleh datangkan istana Balqis? Siapa? Jin Ifrit kata dia mampu untuk mendatangkan istana Balqis sebelum daripada Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduk. Tapi ada seorang lelaki, dia kata aku boleh datangkan istana tersebut sebelum daripada kelip mata.
Buat bari derung cokoh istana. Bukan dekat, bukan dekat, bukan depan masjid nak pergi belakang masjid. Ha tu pun Allah payah kereta hok mampu situ nak tolak pergi belakang masjid seorang nak rok. Tu orang nak rok mari hok mari masjid ni hak set-set tua pula. Nak rok nak tolak seorang-seorang. Baik sungguh. Kalau hok muda boleh lah. Ha, dua orang. Nak tolak daripada depan masjid ke belakang masjid. Ni bukan daripada satu negara kepada negara yang lain. Ha. Main gurau. Tapi boleh-boleh ada. Diminta dengan Allah. Sebahagian daripada ulama tafsir menyebut bahawasanya Allah Ta'ala ajar kepada dia Ismullahil A'zam. Bila dia berdoa dengan Ismullahil A'zam tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkenankan doa dia. Sehingga kan didatangkan istana Balqis daripada negara dia buat mari ke Palestin. Baik. Cuma ulama bincang Ismullahil A'zam ni hok mana sebenarnya? Ada sebahagian daripada ulama mengatakan lafaz Allah. Maka dalam kita berdoa perbanyakkan ucapan Allah. Sebahagian ulama mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ada sebahagian ulama antaranya Imam Nawawi cenderung kepada pandangan ya hayyu ya qayyum. Baik. Jadi bacalah. Perbanyakkan kita menyeru nama Allah Al-Asma'ul Husna dalam doa kita. Untuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Anas, dia berkata, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak adalah, okey habis bab tu, ni bab lain pula ni. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik, dia berkata, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak, ni antara doa yang Rasul baca banyak adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di doa yang Rasul banyak baca. Ha, kita duduk saja baca doa ni. Bukan mesti akak lagang tau, tak semesti pun. Duduk saja Allahumma atina fid dunya hasanah. Ha, ingat pula makna dia dalam hati, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, maknanya dia berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Minta Allah Ta'ala bagi kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Baik, ada orang nak kebaikan dunia je. Ha, nak kebaikan dunia, dia lupa kebaikan di akhirat. Ha, takut-takut tak ada bahagian dia, kebaikan di akhirat. Ha, kebaikan dunia nak, tapi kebaikan akhirat dia, dia lupa. Baik, lepas tu lindungilah kami daripada seksa neraka. Ini antara doa yang sering kali Rasul baca. Jadi kita pun cobalah kita beramal, kita buat sebagaimana yang Rasul buat. Perbanyakkan baca doa ni. Pagi kita baca sekali, tengah hari kita baca sekali. Kalau cakap mudah kot, lepas tiap-tiap mayang tu doa Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan tinggal. Jangan tinggal tu. Tu cakap mudah-mudah gitulah. Baik. Jadi doa hak yang sentiasa dibaca oleh Rasulullah adalah doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Okay, apakah maksud kebaikan di dunia? Apakah yang dimaksud kebaikan di dunia? Maksud di kebaikan di dunia ni banyaklah. Termasuk rezeki yang halal. Termasuk rezeki yang penuh dengan keberkatan. Termasuk dengan keluarga, kesihatan. Okay, itu termasuk dalam kebaikan di atas dunia. Dijauhi daripada fitnah. Dijauhi daripada fitnah. Fitnah ni tak nak kena ke Allah. Kadang-kadang orang tak ada buat benda pun kena terkena fitnah. Fitnah jangan main kurang. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji seorang. Benda yang tidak buat terkena fitnah kepada dia. Sebagaimana yang berlaku kepada Juraij sebagai contoh. Baik. Nasallahu salamata wal afiyah. Baik. Jadi baca doa ni agar Allah Ta'ala bagi kepada kita kebaikan di dunia. Manakala kebaikan di akhirat juga banyak. Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan urusan kita ketika kita berada di padang mahsyar. Urusan kita ketika kita berada di titik yang sirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam syurga pula bermacam-macam nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada hamba dia.
Dalam syurga tu macam-macam tak sama. Ada orang boleh martabat ni, ada orang boleh martabat ni, ada orang boleh martabat ni. Maka apa jua kebaikan di akhirat, kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta juga Allah Taala lindungi kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslim, maksudnya Muslim, Imam Muslim menambah dalam riwayatnya, apabila Anas hendak berdakwah, dia mulai dengan membacanya, dan apabila berdoa, dia memasukkan doa tersebut ke dalam doanya. Maksudnya Anas bin Malik, oleh kerana dia saat itu sering berada bersama dengan Rasulullah dan sering dia mendengar Rasulullah membaca doa ni, setelah daripada kewafatan Rasulullah, dengan asbab Rasulullah tarbiyah dia begitu, sehingga kan setiap kali dia dakwah benda-benda, dia akan berdoa dengan doa ini. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan An-Nasai dan kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Ja'far daripada Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menalqinku dengan doa-doa itu dan memerintahkan kepadaku apabila aku ditimpa kesusahan atau musibah untuk mengucapkan la ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Sayyidina Ali. Menalqin ni talqin, talqin ni ajar lah. Tu makna talqin. Nah, talqin, talqin ni makna ajar. Kita biasa guna talqin adalah lepas daripada orang mati, kita talqin. Talqin ni makna ajar dia. Nah, dia sunat talqin sebelum daripada mati dengan kesepakatan ulama. Sepakat ulama mengatakan ketika orang tu nak mati, nah, duduk nak mati lelah dah, sakit nak mati, sunat kita talqin. Kata Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah mentalkinkan orang yang nak mati di kalangan kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Baik. Lepas tu talqin selepas daripada mati pula. Kubur waktu berlaku khilaf. Majoriti ulama mengatakan sunat juga. Berpandukan kepada hadis ini juga sebahagian ulama. Sebab laqinu mautakum, perkataan mautakum makna dia adalah orang yang telah mati. Mengajarlah orang yang telah mati di kalangan kamu perkataan la ilaha illallah. Maka sebahagian daripada ulama mengatakan sunat juga talqin. Kita ajar kepada dia, Tuhan kamu adalah Allah. Sebagai contoh, talqin, talqin ni mana ajar. Talqin bahasa Arab, bahasa Melayu kata ajar. Jadi Rasulullah menalqinku, ajar kepadaku dengan doa-doa itu dan memerintahkan kepadaku apabila aku ditimpa kesusahan atau musibah untuk mengucapkan la ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak oh, banyak oh. Se, dua, tiga, empat. Ha, empat doa. Hai, payah nak ingat eh. Nak baca belaka memang nak dang eh. Nak balik kitab. Dang hilang kesusahan dulu. Nak jumpa jaya kitab. Baik. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang maha mulia lagi yang maha agung. Maha suci dia. Maha suci Allah Ta'ala, Tuhan pemilik arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Abdullah bin Ja'far menalkinkan doa tersebut kepada orang sakit dan mengajar kepada anak perempuannya yang telah menikah. Jadi, Abdullah bin Ja'far ketika dia dengar benda ni daripada Sayyidina Ali, maka dia berpegang sungguh kepada doa ni. Sebab doa ni diajar oleh Rasulullah. Sehingga kan ada orang sakit dia ajar doa ni. Ada orang sakit ajar doa ni. Jadi kita apabila kita sakit, jangan lupa lah baca doa ni. Ha, mudah je. La ilaha illallahul karimul azim. Al-Karim, Tuhan yang maha mulia. Tuhan yang maha pemurah. Al-Azim, Tuhan yang maha agung. Jadi penyakit kita kecil je. Allah Subhanahu taala Tuhan yang maha pemurah. Dia boleh bila-bila masa saja untuk menyembuhkan penyakit daripada kita. Dan hak yang paling besar sekali adalah, hak yang paling besar adalah kita memahami penyakit yang Allah Ta'ala bagi kepada kita saat itu ada hikmat yang besar. Hak tu hak yang paling besar. Sembuh tu memang semua orang nak. Tapi hak yang paling besar lagi adalah kita memahami Allah Ta'ala bagi penyakit kepada kita ni, kesusahan, sakit kepada kita ni, kita tahu hikmah dia. Jadi apabila kita tahu hikmah dia,
Sebenarnya itu adalah hakikat kesembuhan walaupun kita masih lagi berada dalam sakit. Itu sebenarnya hakikat kesembuhan. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata, "Mata fataha laka babal fahmi fil man'i, 'ada al man'u 'ain al 'ata." Manakala Allah Taala telah membuka kepadamu pintu kefahaman. Kenapa Allah Taala tidak bagi benda ini kepadamu? Kenapa Allah Taala tidak bagi kesembuhan kepadamu? Mu faham? Maka sebenarnya penghalangan itu sebenarnya hakikat pemberian. Itu adalah hakikat pemberian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Baca doa ni, la ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Ni doa yang Rasulullah ajar. Ya, ada orang kita ni diwahi benda-benda pelik, benda-benda yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tu wahyu perkataan ngaruk-ngaruk wayang. Ambil daripada mana? Ambil daripada tok nenek moyang kita, ambil daripada orang tua-tua, japi serapah benda tak tahu, tak tahu makna. Ada jenis wahyu lagu tu. Ni hak jelas dah ni, hak yang diajak oleh Rasulullah, yang disebut dalam oleh Imam Qadi dalam kitab sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tak pun amal mana. Abdullah bin Ja'far dia ajak orang sakit doa ni. Bukan setakat orang sakit, bahkan dia mengajak anak perempuannya yang telah berkahwin. Dia bukan anak perempuan dia saja, dia ajar kepada perempuan yang berkahwin dengan orang asing. Maksud orang asing ni bukan kaum kerabat dia. Jadi apabila orang puan tu berkahwin dengan bukan kaum kerabat dia, maka dia tidak akan duduk berdekatan dengan keluarga dia. Jadi dia akan duduk jauh daripada keluarga. Dia orang Arab dulu, dia banyak dia berkahwin dengan kaum kerabat dia je. Jadi anak-anak kahwin, anak-anak macam kita dulu gitu kot lah. Kahwin sepupu, kahwin anak dua pupu, gitu je nak main pak tulia je. Nak kahwin jauh-jauh, tak ada kereta, basikal je ada. Nak cakap nak bawa pergi atau kelupur dengan basikal. Jadi kawasan-kawasan rumah gitu je. Baik, jadi kalau nikah dengan orang jauh-jauh ni, tinggal daripada keluarga jauh, jadi cakap-cakap kita kot, biarlah ada hak yang boleh membantu dia ketika dia jauh-jauh daripada keluarga. Antara ni adalah doa ni. Jadi kalau ada orang-orang tua dulu kan, ada orang yang orang Indonesia kan, dia nak mari Malaysia, dia cari aja apa dia pakai, dia makan. Ni makan juga ni, makan hak yang Rasul ajar. Makan kot. Tapi makan ni tak sadar. Ni bukan jin . Ni bukan hantu . Hak ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Abdullah bin Ja'far dia akan ajar orang puan hak yang akan berkahwin dengan orang hak yang bukan keluarga dia. Jadi orang puan tu akan duduk jauh daripada keluarga dia. Ia tidak sama orang yang duduk dekat dengan keluarga. Kesusahan boleh dia minta bantuan daripada keluarga dia. Tapi bila duduk jauh daripada keluarga dia, payah sikit. Maka dia ajar doa ni. Baik. Makna al-ma'uku adalah orang yang diserang sakit demam. Dia gini. Dalam bahasa Arab tu dia ada sebut Allah Rabbi ma'uk. Nanti ambil tengok sekejap . Bahasa Arab ma'uk rasanya. Al-ma'uk tu dah. Al-ma'uk biasanya wa kana Abdullah ibn Ja'far yulaqqibuha wa yanfuthu biha ala al-ma'uk. Tapi dia tak terjemah habis. Abdullah bin Ja'far dia mengajar doa ini, bukan setakat mengajar, bahkan dia tiup doa ini atas orang sakit. Al-ma'uk orang hak dak sehat, orang demam. Itu makna al-ma'uk. Dia nak cerita al-ma'uk di sini makna dia adalah al-mahmum, maksudnya orang hak yang demam, orang hak yang diserang sakit demam. Jadi Abdullah bin Ja'far bukan setakat ajar doa ni, bukan dia baca lepas tu dia tiup. Baca dia tiup atas orang demam. Macam mari baca ni. Belajar bab bubak lah ni. Orang kata bab bubak lah ni. Jadi orang demam baca doa ni. Baca doa ni, baca kuat sikit lah. Mungkin dia kata kita nak baca ayat ngasih pula kan. Baca kuat sikit biar dengar. La ilaha illallahul karimul azim. Baca doa ni. Mesti demam. Betul dah. Mesti demam. Molek ni. Mesti demam.
Allah Rabbi. Hamba keliling orang demam. Orang ni demam, orang ni demam, orang ni demam. Orang kata jangan pergi dekat lah, takut jaki. Tapi kita biarlah. Nak buat apa-apa ni. Biar kena, kena belaka. Baik. Kita tak ambuh kena. Cuma molek ni baca ni mesti orang demam eh. Baru teringat mesti orang demam baca doa ni. Boleh pahala dah kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan kita buat benda hak yang dilakukan oleh para sahabat pula. Baik. Dia ajar orang demam baca doa ni, lepas tu dia pun baca jadi muh kepada orang demam. Baik. Dan begitu juga dia ajar anak-anak perempuan dia hak yang berkahwin dengan orang hak yang bukan kaum keluarga. Makna al-maw'uk adalah orang yang diserang sakit demam. Sedangkan erti al-mughtaribah ia adalah perempuan yang dinikahkan dengan selain daripada kaum qarabatnya. Setengahnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'awatul makrub Allahumma rahmataka arjuh fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Doa orang yang sedang ditimpa kesusahan. Allah, manusia tak sama. Ditimpa kesusahan. Ingat ambil duduk di jabatan mufti, ambil duduk bahagian panel klinik hukum. Setiap hari ambil ada situ, start dari pukul 9 sampai pukul 1. Macam-macam masalah manusia. Asal pada asalnya untuk hukum hakam. Tapi ada orang saat ni tu tanya masalah pekerjaan, masalah perniagaan, masalah rumah tangga, macam-macam masalah manusia. Macam-macam masalah. Hak puang, hak yang telefon nangis tu perkara biasa, orang puang biasa dah, sikit-sikit pun nangis. Orang puang, kucing buat lari ikan pun nangis ke. Tu biasa dah orang puang. Hak masalah orang lelaki pun nangis. Orang lelaki pun telefon ada nangis. Orang lelaki hak yang mari pun ada nangis. Orang lelaki kalau nangis ni memang luar biasa sungguh lah. Orang yang besarnya musibah hak yang kesusahan yang dilalui. Maka rupa-rupanya sebenarnya ada di sana doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sebenarnya. Antara doa yang Rasul ajar ni, hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya daripada Abi Bakrah, seorang sahabat Rasulullah. Rasul bersabda, da'awatul makrub, maksud dia doa-doa orang yang ditimpa kesusahan. Orang yang berada dalam kesusahan ni doa dia. Mana doa dia? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku mengharapkan kepada rahmatmu. Aku tidak mengharapkan kepada yang. Aku hanya mengharapkan rahmatmu. Lepas tu, fala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Maka janganlah ya Allah, janganlah mengserahkan diri aku kepada diri aku walaupun sekelip mata. Kita minta Allah Ta'ala tidak menyerahkan kita kepada diri kita sendiri. Bahkan kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala hak yang jaga kita, hak yang mengeluarkan kita daripada kesusahan kita. Sebab kita sebenarnya kita tidak mampu untuk mengeluarkan diri kita daripada kesusahan, daripada kesusahan kita kalau tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perbaikilah keadaanku keseluruhannya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Allah baca doa ni. Ingat tulis lalu lah balik bani, tulis lalu. Doa ni ngapai lalu. Tapi banyak pun nak kena ngapai tau. Allah padang semualah. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah daripada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Asma binti Umais adalah seorang sahabat, seorang sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi isteri kepada tiga orang sahabat Rasulullah. Yang pertamanya dia menjadi isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Selepas daripada Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah gugur syahid, dia berkahwin pula dengan Abu Bakar As-Siddiq. Selepas daripada dia berkahwin dengan Abu Bakar mati, berkahwin pula dengan adik ipar dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Baik. Daripada Asma binti Umais, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna. Dia kalau bagi kita ni, dia bagi ala uallimuka. Dia bukan uallimuka, dia kena baca ala uallimuki. Sebab Rasul khitab kepada dia. Dia ki untuk perempuan, ka untuk lelaki. Ala uallimuki kalimatin taqulinahunna indal karb.
au fil karb, au adalah au li syak min ar-rawi, maksudnya perawi syak, mende rasa haja dia dalam hadis tu sebut indal karbi ke ataupun fil karbi. Mende Allahu Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a, maksudnya mahukah aku ajarkan kepadamu doa yang dapat engkau ucapkan ketika ditimpa kesusahan. Munak tak aku nak ajar kepadamu, Rasulullah bawa kepada Asma binti Umais, satu doa yang mengucapkan ketika ditimpa kesusahan. Dan memang dia sering ditimpa kesusahan. Yang pertama, anak kecil-kecil lagi, suami gugur syahid dalam peperangan, dalam suatu peperangan. Baik, peperangan yang dikenali sebagai peperangan Mu'tah kan? Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, Mu'tah ni, ibu terah Mu'tah, peperangan Mu'tah. Baik, mati Ja'far bin Abi Talib. Lepas tu Abu Bakar pula mati. Dan lepas tu Sayyidina Ali pula. Jadi Rasulullah jawab kepada dia doa yang dia ucapkan ketika ditimpa kesusahan. Baik, dan doa ni Rasulullah jawab kepada siapa? Asma binti Umais, kepada seorang perempuan. Maka orang puan patut sangat ingat doa ni. Ini sebab doa yang Rasulullah jawab kepada perempuan. Tapi bukanlah bermakna orang lelaki dia baca, tak bukan. Baik, orang puan lebih awla lagi dengan doa ni kerana Rasulullah jawab kepada seorang perempuan. Baik, bacalah ke mana? Allahu Allahu Rabbi, Allah Allah Tuhanku, la usyriku bihi syai'ah, aku tidak menyekutukanmu dengan sesuatu pun. Apa kena dia? Allahu Allahu Rabbi, Allahu Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'ah. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi wa khawatim suratil baqarah 'indal karb aghathahu Allahu 'azza wa jalla. Sesiapa yang membaca ayat kursi, ayat kursi itulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, patut, dan ayat-ayat penutup surah al-baqarah, start daripada mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tub, start dari situ kan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahasibukum billah. Eh, betul tak? Betul tak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baik, itu benda penutup surah Al-Baqarah. Dia baca ketika ditimpa kesusahan, maka katanya Allah Subhanahu Wa Taala pasti menolongnya. Itu maksud aghathahullah, Allah Taala akan bagi pertolongan kepada dia. Baca ayat kursi, lepas tu baca ayat-ayat yang menjadi penutup kepada surah Al-Baqarah. Baik, ketika kita berada dalam kesusahan, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita. Kami riwayatkan juga di dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furrija'an kalimata akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang tidak akan diucapkan oleh orang yang ditimpa kesusahan, malaikat pasti akan diberikan jalan keluar baginya, iaitu doa saudaraku Yunus, kata Rasulullah. Maka ia menyeru dalam keadaan yang gelap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ketika kita berada dalam kesusahan, perbanyakkan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Banyakkan baca doa ni. Ini doa Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus tu Nabi Allah yang ditelan oleh ikan. Nabi Allah yang ditelan oleh ikan. Dalam perut ikan dibaca doa ni, akhirnya ikan muntahkan balik dia. Itu Nabi Allah Yunus, Yunus bin Matta. Dia berasal daripada negara Iraq. Yunus bin Matta. Baik. Katanya diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Tirmizi, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idh da'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Maksudnya, doa Dhinnun. Dhinnun ni adalah gelaran kepada Nabi Allah Yunus. Dhinnun adalah gelaran kepada Nabi Allah Yunus. Ya, Nabi Allah Yunus lain daripada Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh lain, Nabi Allah Yunus lain. Baik. Ketika berada dalam perut ikan paus, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia bacaan-bacaan yang kita belajar, yang kita sebut tadi, dia yang lebih berkesan masa kita baca saat itu, kita faham makna. Maksudnya kita hadirkan hati, kita cuba memahami makna ataupun kita menghayati makna ucapan yang kita ucapkan setiap bacaan. Contoh, bacaan la ilaha illa ant, biar hadir dalam hati kita, tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Subhanak, maha suci dari maha sucimu, maha suci engkau ya Allah daripada segala kekurangan. Sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang yang melakukan kezaliman. Kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah orang yang jahat, kita adalah orang yang zalim. Baik. Jadi sebenarnya Allah Taala suka seorang hamba mengaku kesalahan hamba tersebut kepada Allah. Allah Taala suka, Allah Taala kasih kepada hamba yang mengaku kesalahan dia. Tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya untuk memohon sesuatu kecuali Allah Ta'ala mengkabulkan doanya. Zikir ketika berasa takut. Kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Thawban radhiyallahu anhu bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berasa takut akan sesuatu, baginda mengucapkan Huwallah, Allah Rabbi la syarikalah. Ni doa kita rasa takut, mari rasa takut. Kadang-kadang mari diri perasaan takut, tidur tengah malam, kejut tengah malam, ngak, mari rasa takut. Kita baca doa ni. Tapi kejut tengah malam nak baca doa ni, tak mari takut. Tak jumpa. Doa benda nak baca eh. Last kali bahan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, waktu hak yang ingat ah. Jadi baca huwallah, Allah Rabbi la syarikalah. Dia adalah Allah. Allah adalah Tuhanku yang tiada sekutu baginya. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmizi daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada mereka bacaan saat menghadapi rasa takut. Mana doa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, termasuklah Al-Quranul Karim sendiri. Kita berlindung dengan kalimah Allah, kita jadikan kalimah Allah sebagai pelindung kepada kita. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah daripada kemarahan Allah, daripada kemurkaan Allah, daripada kejahatan hamba-hamba Allah. Dia kejahatan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, jin, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kejahatan manusia kepada kejahatan syaitan, kejahatan jin, dan daripada godaan syaitan. Dan agar mereka syaitan tidak mendatangiku. Jadi kita minta berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimah Allah daripada syaitan saat itu datang kepada kita, ganggu kita. Baca doa ni. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Abdullah bin Amr mengajar bacaan ini kepada putera-puterinya yang telah berakal. Abdullah bin Amr, setiap anak dia, hok lelaki ke hok puan ke cucu dia, hok lelaki ke hok puan, kalau pandai dah, dia ajar lalu doa ni. Nyanyi tu kediam-kediam. Nyanyi lagu benda tu kediam-kediam. Doa ni dia ajar mula-mula. Kita, anak-anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, nyanyi ingat habis dah. Ingat habis dah. Doa-doa ni tak pernah ingat mana lagi. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhumah, apabila anak dia pandai dah sikit, ni doa yang diajar kepada anak cucu dia. Baik. Abdullah bin Amr mengajarkan bacaan ini kepada putera-puterinya yang telah berakal. Sedangkan yang masih kecil, dia tulis kemudian digantungkan di leher mereka. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan. Kalau hok yang tak pandai lagi, dia tulis doa ni, dia pun gantung di leher, buat azimat. Dia sebenarnya buat azimat. Dia ada perbincangan di kalangan ulama. Dia bukan semuanya haram dan bukan semuanya harus. Kalau azimat yang di dalamnya menulis
a'udzu bikalimatillahi tammatni dibuat oleh sebahagian daripada sahabat. Begitu juga azimat, kalau tu di ayat Quran berarti dibuat oleh sebahagian daripada sahabat. Tapi kalau azimat tu di gambar rajah setan lah, tanduk gitulah, itu tak boleh. Itu tidak dibolehkan. Dia bukan semua azimat salah dan bukan semua azimat betul. Jadi kita tengok apakah yang terkandung di dalam azimat tersebut. Baik, itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba dalam beberapa tahun lepas, hamba lupa dah lebih tepat tahun berapa. Masa tu hamba pergi buat umrah, biasanya apabila buat umrah pergi Madinah dulu, adalah guru hamba di Madinah. Antara guru hamba di Madinah nama Dr. Sofwan Dawudi, seorang pakar bidang qiraat, fiqh, hadis. Jadi hamba belajar dekat dia, ambil peluanglah kita pergi Madinah. Lepas tu kebetulan hari tu dia buat majlis bacaan kitab Muwatta' karangan Imam Malik, kitab hadis di rumah dia. Jadi dia pun jemputlah hamba pergi rumah dia. Kita gilah rumah dia. Kita pergi belajar kitab Muwatta' pula rumah dia. Kita belajar dalam masjid, kita pergi rumah dia kau. Lepas tu dalam majlis dia tu ramai benda ulama-ulama saja dalam majlis sebab dia ulama besar. Baik. Lepas tu ramai juga daripada syariah sebab dia asal daripada syariah tapi dia bermukim di sana. Ada seorang ramai-ramai tu anak murid dia tu, hamba lupa dah nama Dr. Muhammad Al-Wardi ke nama dia. Hafizahullah Subhanahu, dia cerita masa zaman ISIS menguasai syariah. Masa zaman ISIS menguasai syariah, dia geng-geng ISIS ni dia berfahaman ekstrim. Jadi kalau ada azimat-azimat ni syirik dah luah, pakai kapi dah luah. Kalau cakap kita kau. Jadi ada seorang perempuan saat itu ditangkap. Dia sebab pakai azimat. Maka mahkamah ISIS menjatuhkan hukuman bunuh kepada perempuan tersebut kerana melakukan syirik. Lepas daripada itu selesai bunuh, buka rupanya ada tulisan ayat Quran. Ternyata orang puan saat itu terkena penyakit sawang babi, sawang gila babi, pakai benda itu. Lepas tu tubik suat kabur ISIS, dia kata benda qadi tersilap melaksanakan hukum. Allah, tersilap melaksanakan hukum sampai mati orang. Mati orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya adalah tak boleh, salah begitu. Terlalu ekstrim. Tidak boleh begitu. Darah orang Islam ni tidak boleh bermudah-mudah begitu. Bukan semua azimat salah. Dalilnya ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmizi, yang mana Abdullah bin Amr bin Al-As dia menulis a'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi. Lepas tu dia tulis digantung di pada anak-anak dia yang belum lagi belum berakal, yang kecil. Baik. Tapi tidaklah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya apabila benda tu dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat, takkanlah benda tu dikirakan sebagai sampah kepada syirik. Itu tidak betul lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, zikir ketika ditimpa kesedihan dan kegundahan. Kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu hammun aw hazan falyad'u bihadhihi al-kalimat yaqul: Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن المغبون لمن غبن في هؤلاء الكلمات. فقال: أجل، فقولوهن وعلموهن، فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه. Maksudnya, sesiapa yang ditimpa kesedihan atau kegundahan, hendaklah berdoa dengan doa berikut: Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan aku ini adalah anak lelaki kepada hamba-Mu. Kalau kita orang lelaki, kalau kita orang puan, Allahumma inni amatuk. Ni kan inni abduk. Dia abdun, hamba lelaki.
Kalau orang, dia kata abduk. Dia kena kata benda, amatuk. Allahumma inni amatuk. Wa bintu abdik. Baik. Kena tukar sikit lah. Nak tukar tu, kena pergi jumpa orang pandai-pandai bahasa Arab lah. Allahumma inni abduk. Wa bintu abdik. Kalau perempuan, kena kata, wa bintu. Ibnu ni anak lelaki kepada hamba lelakimu. Wa bintu amatik. Dan anak lelaki kepada hamba perempuanmu. Aku ni hambamu, ya Allah. Dan aku ni anak lelaki kepada hamba lelakimu. Dan aku anak lelaki kepada hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik. Maksudnya, ubung-ubungku berada dalam genggamanmu, ya Allah. Mungkawa aku, ya Allah. Baik. Madin fiyya hukmuk. Adilun fiyya qada'uk. Terjemahan makna doa tersebut. Boleh tengok dalam dalam kitab. Dia terjemah dah. Baik. Seterusnya katanya, seorang yang hadir ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang yang sedih dan resah kerana ditipu juga termasuk dalam doa itu? Baginda menjawab, benar. Orang yang sedih, resah, tak tenang sebab kena tipu pun termasuk dalam doa ini juga. Ditanya Rasulullah. Rasulullah jawab, ya benar. Ucapkanlah dan ajarkanlah doa itu. Kerana siapa yang membacanya dengan mengharapkan apa yang terkandung di dalamnya, nescaya Allah akan menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kegembiraannya. Allah Ta'ala akan hilangkan kesedihan tersebut dan Allah Ta'ala akan mendatangkan kegembiraan di dalam hatinya. Nah, kita dah baca sekali, dah hilang lagi. Baca dua kali, dah hilang lagi. Baca tiga kali, dah hilang lagi. Baca banyak doa ni. Baik. Zikir ketika ditimpa musibah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada segala bala, yang segala ujian yang kita tidak mampu tanggung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memurniakan kepada kita kesabaran dan redha di atas ujian yang dilalui oleh kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita membaca doa-doa yang kita bincang ketika kita ditimpa kesusahan dan penyakit-penyakit tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.